aku yang keren. Aku pikir aku ditinggalin sendiri, aku di bandara masa sendirian sih. Aku cuma meninggal kamu sendiri dari ta. Tapi ini barang-barang banyak banget, ada yang bisa bantuin gak sih buat bawa barang-barang? Apa? Bawa barang apa banyak-banyak sih? Aku kan bawa koper banyak banget. Nanti kan bisa belanjanya di sana. Aduh, kamu... Iya, makanya aku bawa koper. Aku tuh bawa koper doang. Isinya kagak ada ya? Iya, buat belanja di sana. Cuman kan ribet, aku bawa kopernya 10. Tapi pacar. Kalau gak salah di sini tuh bukannya ada robot yang bisa membantu para traveler di bandara ya? Ada! Namanya apa sih? Namanya Carry. Carry ini akan memulai bertugas Carey pada pertengahan tahun 2018 di Bandara JFK, New York, dan San Francisco International, Amerika. Terus ngapain Serikat kita ngomongin soal robot Carry ini? Iya, kita kan lagi di Bandara Soekarno-Hatta, jadi gak usah layo. Jangan dong, siapa tahu kan Mbak bisa di sini juga, ya? Dan kita bisa ke sana juga. Robot Carry berbentuk seperti troli kecil, tugas utamanya membantu mengantarkan traveler ke pesawat. Carry bisa membawa koper sampai 40 kg dan bergerak 5 km per jam. Atau kecepatan rata-rata manusia berjalan. Belum ada informasi berapa unit robot Carry yang disiapkan. Dan apakah layanan ini berbayar? Begitu derita. Keren banget. Jadi dibawain barang-barang kita. Seru juga ya. Oh my God, keren banget. Lucu banget. Keren banget. Serem banget. Ada om. Ada orang muncul dari bawah. Jalan kan dari mana? Dari bawah. Aku kan tadi keluar dari basement. Oh gitu. Ada ruang rahasia di bawah. Oh, ada panggung rijing. Iya. Saya minta maaf ya telat. Ada ya. Hidrolik. Panggung hidrolik. Saya minta maaf telat ya. Kenapa ya sih Amandre kok telat? Kenapa kita bisa ketinggalan pesawat loh. Itu lagi ini apa kena peraturan ganjil genap. Oh gitu. Kamu udah diterapkan dari kemarin-kemarin tahu? Bukan, ini kan sebentar lagi mau Asian Games 2018. Iya. Jadi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau singkatannya BSS membuat BPTJ, Bang. Kok BSS membuat 3 kebijakan lalu lintas untuk kelancaran transportasi Asian Games 2018 Agustus mendatang. Sebagian publik lebih familiar adanya penerapan kebijakan ganjil genap dari 3 kebijakan yang ditetapkan. Jadi kebijakan ganjil genap itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas. 2 kebijakan lain yang masih perlu diketahui publik yaitu penyediaan angkutan umum untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi dan juga menjadi fasilitas untuk penonton juga wisatawan yang akan menonton pertandingan. Dan pengaturan lalu lintas angkutan barang yang akan diatur jam beroperasinya dan wilayah yang boleh dilewati hanya boleh sekitar jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Ih, aku udah gak sabar ya Asian Games. Aku pokoknya mau nonton langsung ke sana. Iya. Pertandingan apa ya yang ditonton kamu sana? Pasti nyari pertandingan congklak. Gak ada di situ. Pacar sekolah, kamu katanya takut terbang kan? Aku takut banget. Kamu tuh namanya fobia itu. Fobia, ada tahu terapinya. Jadi kalau pacar emang takut terbang, pakai pesawat ya. Ya iyalah, pakai apa lagi emang? Aneh deh. Ini bisa mencoba terapi yang untuk berpelukan atau membelai kuda mini sebelum take off. Jadi setiap kali terapi kuda mini ini digelar di bandara, mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari para penumpang. Sebelum terapi kuda mini, pihak otoritas bandara, adanya ini sih di Ohio, Amerika Serikat ya, pernah mempertimbangkan terapi anjing dan babi. Tuh kan pernah, tadinya mau ada anjing mini dan babi mini. Tapi akhirnya mereka lebih memilih terapi kuda mini. Terapi kuda mini ini membuat penumpang terasa lebih baik dan juga tenang. Mereka berterima kasih karena terapi itu mampu memberikan dukungan dan semangat ketika mereka ingin terbang. Tapi banyak juga kok negara-negara yang tidak punya bandara, juga kereta api. Masa sih ada? Ada. Nih, ada beberapa negara di dunia yang tidak memiliki bandara, antara lain Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikan. Semuanya itu terletak di Eropa. Total negara di dunia yang tidak pernah memiliki kereta api itu ada sekitar 27 negara. Di antaranya adalah Islandia, Kuwait, Libya, Makau, Nigeria, Oman, dan Yaman. Terus ada berita apa lagi, Om? Gak ada lagi sih, saya sih cuma gitu. Aceh ini kayaknya tahu nih. Nih beberapa stasiun kereta api mewah yang kini terbengkalai. Kasian tadinya merah, sih. Merah. Mewah banget. Yang pertama ada stasiun Soviet yang memiliki struktur bangunan yang indah. Stasiun Soviet ini dibangun beberapa dekade yang lalu untuk menghubungkan ibu kota Sukhumi
dengan Rusia. Terus kedua ada Ken French International Station di Spanyol yang dibuka pada tahun 1928. Gedung ini merupakan saksi bisu dari perang sipil ketika negara ini diserang oleh tentara Nazi. Sayang ya. Keren banget. Ini West Oakland deh kalau nggak salah, di 16th Street Station di California. Salah satu perusahaan terbesar di Bay Area. Antara tahun 1912 dan akhir 1950-an. Jadi setelah gempa di tahun 1989 dan adanya pembangunan stasiun baru di dekatnya, stasiun ini ditinggalkan begitu aja. Ini ada berita terbaru lagi nih. Apa? Ini berita yang membuat para pekerja itu sedih. Apa karena sih? Mereka tidak punya lagi lapangan pekerjaan. Oh ya? Ya? Kenapa? Jadi ada sebuah perusahaan teknologi asal Cina, Baidu Incorporated, mengumumkan telah mulai memproduksi secara massal minibus otonomi pertama di negara. Minibus otonom. Minibus otonom pertama di negara. Kendaraan tanpa sopir ini nantinya digunakan di tempat-tempat wisata dan bandara. Oh. Jadi mereka nggak perlu supir. Kesian kan supir-supir itu semua kerja di mana coba? Iya sih. Namanya minibus Apollon, dilengkapi 14 kursi yang ukurannya sekitar sepertiga dari ukuran bis normal. Dan bis ini tidak memiliki kemudi, berikut juga tidak ada kursi pengemudinya. Tapi tempat-tempat wisata kok kayak gitu-gitu. Jadi sekarang udah tahu dong ya, di masa mendatang tuh anak-anak cucu kita tuh mulai belajar yang namanya teknik, industri, mekanik, robotik, itu yang penting. Iya. Karena mereka itu udah gak butuh manusianya, tapi butuh teknisi. Nah. Betul. Itulah. Hah, anak gue kita diajarin nih. Terus kita sekarang sebenarnya mau ke mana sih, di bandara atau kita lagi jalan-jalan di bandara? Ayo gitu? Dong, kita naik pesawat. Kita udah janjian sama teman-teman kita. Siapa sih? Kita mau lihat lelang mobil punyanya Elton John. Oh. Itu harga 1 miliar. Aku itu kan koleksi gesper. Makanya aku pengen kesana, pengen ngeliat. Ya udah, kita langsung naik pesawat sekarang juga ya. Yuk, cepetan kita naik pesawat. Yuk. Kalau nggak salah kursi depan tujuannya ke London, yang belakang ke Surabaya deh. Beda-beda deh pas itu. Ya udah, kita nggak jalan nih. Yuk jalan. Pagi-pagi. Pagi-pagi.